معنى التفسير فلا صدق له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى الآية. Ini kita ni masih berada dalam suratul qiyamah. Suratul qiyamah. Kerana kita ni bercara dalam ayat-ayat dalam suratul qiyamah. Maka ayat ni ayat yang ke-31 dah. Ayat yang ke-31 sehingga seterusnya sampai ayat yang kepada 40 semua. Ya berapa ayat semua? Ayat dalam suratul qiyamah ni berapa ayat? 40 ayat. Ini ayat yang ke-31 dah. Tengok Tuhan katanya fala saddaqa wala salla. Fala ni for pada kata fala tu, for ni for kelimah gapo dia ni. Kalau kita pergi tengok dalam tafsir, dia kata for ni for harah atas. Atas mana? Ya ada maktufun alaih dia. Atas pada jumullah. Di awal surah ni. Iaitunya Tuhan tanya dulu ke di awal surah ni. Ayahsabul insan. Adakah seko oleh manusia yang kafir? Seko kata anlan najma'a izomah. Akan bahwasanya kami tak boleh nak menghimpunkan tulai-tulai. Kami tak kuasa nak menghimpunkan tulai-tulai yang telah hancur rupuk. Himpun untuk apa dia? Untuk bakit dan hidup kelik semula. Adakah kamu suka begitu? Kata kami ni tak kuasa nak menghimpunkan. Tidaknya, mudah suka begitu ke? Maknanya, jangan suka. Jangan kamu suka begitu. Cuba kita tengok. Kami daripada tak ada kepada ada kami kuasa. Bah daripada ada dah hanya hancur kami nak hipun kelih semula. Tak kuasa apa. Nyoh tak ada pada ada kami kuasa. Kalau kita kira ni sebuah dengan kita payah mudah. Ni sebuah dengan Tuhan. Serupa je. Mudah suka begitu tu. Jangan kamu suka begitu. Tidaknya. Taklah tu gak deh. Tak kalau gitu gak atas itu tu. Tak kalau gitu gak, maka sambung di situnya. Tuhan kata, fala saddaqa wala salla. Mari daripada orang tak percaya di situlah. Tak kalau itulah Tuhan katanya fala saddaqa, maka tiada benar. Dia waktu tiada benar. Hendaknya maka tiada membenar. Tiada membenar. Saddaqa yusaddiqu tasdiq. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Maknanya membenar. Maka benar, maka tiada membenar. Iyo. Ada memustatil saddaqa tiada lagi. Kita kena huwa tu. Iyo huwa ni je panggil domi apa? Ra'id deh. Domi ra'id. Iyo turunnya kulit mana? Manusia yang kufur itu. Maka tiada membenar iyo manusia yang kufur itu. Kita tu lebih hari itu tu buat lebih. Tak ada leh, tak ada leh asal. Maka tiada membenar iyo manusia yang kufur itu. Tiada membenar ni tak percaya lah. Tak yang rak. Dengan yakni akan qira'a. Tak pernah mereka membenarkan qira'a. Tak biasa benar qira'a. Tak biasa katanya, sungguh apa qira'a ni datang daripada Tuhan. Tak ada sikit habuk dalam hati. Tengok supaya Abu Jahal. Tak ada sikit habuk membenarkan qira'a. Orang lain kufur-kufur pun tak ada teruk supaya dengan dia. Abu Jahal ni kufur teruk sungguh.
Orang lain kufur pun dia ada juga bila dengar Quran, hok Muhammad duk kata tu. Bahasa-bahasa sepenuh ke dia. Hanya ada juga lah hati bahasa-bahasa sepenuh percaya. Bahasa-bahasa mari sepenuh kata, benar weh Muhammad duk raya. Supaya wali bin Mughirah ke, kadang-kadang dia mikir mari. Duk sore duk mikir mari, hok Muhammad duk baca tu. Kena ke dia. Hanya mari ada bahasa percaya-percaya juga. Sikit-sikit tu. Ada juga berasa kata dia dia lah. Ha, ada juga. Tapi tu saya tak taufik ke. Akhir dia ni mari ingkar semula Quran. Nak kata ada juga sekali-sekali berasa mikir mari, berasa dia lah weh. Ha, Muhammad dah baca tu Quran. Kadang-kadang dia goyak pada Abu Bujahat. Abu Jahat. Aku rasa-rasa kena Muhammad dah baca. Bila Abu Jahal dengar begitu, hoi, dia kau. Abu Jahal ni, dia tak boleh langsung-langsung. Orang kata Quran, kata dia lah, hoi, dia kau, dia lah. Hanilah mana kata, fala sadaqa, maka tak pernah, mui lagu itu lagi, maka tak pernah membenar langsung-langsung akan Quran. Supaya Abu Jahal tu kau ada, tak membenar langsung-langsung, tak percaya sikit habuk. Orang lain berasa ada nak percaya juga. Dia ni, tak ada langsung-langsung nak percaya Quran. Sabit itulah setengah kutab sirih, dia katanya, fala sodako, domi dalam sodako takdihwa tu. Rojok kelih kepada, insan yang kufur. Setengah ulama kata, kena pada dia, Abu Jahal dah. Kerana Abu Jahal ni tak pernah dia ni membenarkan Quran. Tak ada berasa sikit hebat lah hati dia katanya, Quran ni benar. Orang lain ada juga berasa kata, dia lah apa yang nak baca. Hanya ada juga berasa kata ada dia lah. Tapi Abu Jahal ni tak ada langsung-langsung. Ingkar tu. Sehingga siapa dia rebah dah Abu Jahal tu ketika kaki dia patah oleh peperai badan. Nak bangun tak boleh dah. Dia heret suruh. Bila bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ambil bedil letak di tekak dia. Abdullah tanya, bagaimana engkau ni wahai Abu Jahal? Engkau ni dah nak bangun tak leh dah, kaki pun dah heret seru-seru dah ni. Bagaimana ni mu ni? Hari ni ni aku nak tanya mu ni, bagaimana tetap Rasulullah? Mu nak berimi ke tak berimi? Dia jawab ini. Pada aku berimi dengan Muhammad, baik aku pilih mati. Tengok. Tu dah heret seru, nak kita alih dah. Abdullah baik pak. Dia tak dia tekak. Ke mana ni? Putusnya ke mana ni? Muna berimi ke tak berimi? Muna berimi dengan Muhammad. Pada aku berimi Muhammad, baik aku mati. Macam hal dah. Ambil kepala pergi sama Rasulullah. Rasulullah kata, ni Fir'aun ini umat ni. Fir'aun ini umat ni dia dah ni. Fir'aun hok musuh ni, Fir'aun hok ni tergelar lelak ni. Ni Fir'aun hok mengayuk sekali dah ni. Tu noyak kata Abu Jahal tu. Hebat sungguh kufur dia tengok dia. Tak ada sikit hebat. Tengok ke tu. Tak ada sikit hebat kata nak ada membenarkan. Tak ada. Sabit itulah Tuhan kata, fala saddaqa ay falam yusaddiq. Kita tengok tafsir. Fala saddaqa ay falam yusaddiq, maka tiada pernah membenar iyo Abu Jahal sikit jua pun tak bisa pernah membenarkan. Tidaknya tak pernah membenar iyo dengan Quran dan Nabi Muhammad, yakni akan Quran, tak pernah membenar iyo akan Quran dengan tazaidah pada mafkur tu, dengan Quran yakni akan Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir mafkur ni. Tak pernah membenar akan Quran dan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala salla, dan tiada semaya lima waktu. Tiada pernah semaya lima waktu. Artinya tak pernah semaya lima waktu. Moga dia tak berimi di mula lagi dah. Pas semaya lima waktu tak kena dikecek dah. Tiada pernah semaya lima waktu. Lagi pula, walakin kazzaba wa tawalla, dan tetapi yakni bahkan dusto. Honoknya kazzaba kena terjemahan mendusto. Dia bila bab ni kena menah. Karoma makna melio, karoma tak itu ke? Akroma memelio.
Dakhala masuk. Dia bila ada khala mempermasuk. Nah, faraha mana suka. Bila tafarraha mensuka. Aha, terjemuh dia tu. Ni mudah reti. Dia memutaaddikan bila dia bab ni, bab fa'ala, bab if'al, bab taf'in, dia yang mutaaddi bila kita pindah bab ni, kita kena menjadikan makna mutaaddilah melah. Ha, dan tetapi yakni bahkan kazzaba mendusta ia. Bahasa kita membakik bohong ia. Ha, ia manusia yang kufur tu. Dah balik membenar tak pernah membenar langsung-langsung. Bahkan balik dusta mendusta semata-mata dengan Quran dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakik bohong dengan Quran, bakik bohong dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawalla dan berpaling ia manusia yang kufur tu. Berpaling daripada berimi dengan Allah dan Rasulnya Rasulullah. Tak berimi, berpaling mana tak berimi, dengan Allah pun tak berimi, dengan Rasul pun tak berimi. Seolah-olah kata paling belakang. Gitu tak? Orang panggil semua berimi paling belakang. Gitu tak? Hati mana berpaling daripada tinggal, daripada berimi percaya dengan Allah dan Rasulnya. Hatu mana watawalla. Ah, sedap Quran ni bila kita baca reti mana. Tu dia nya. Ni tu hadis kita ni. Ana ya kata siapa tahu tu benar. Tak pernah. Walaupun sikit sekalipun tak pernah ada membenarkan. Tak pernah semaya lima waktu. Bahkan bukan kata tak pernah. Bahkan mendusta, membakit bohong pula. Ni berat. Ni sampai tu azab demon ni, orang yang bersifat lagu ni lebih berat daripada azab orang lain lagi. Tengok saya cerita di akhir lagi. Orang ni kadang-kadangnya tak membenar saja. Tua duk dia. Dia tak percaya. Ada tak percaya gitu? Tapi tua duk dia. Ni tak percaya suta pula bakit bohong. Bukan kata tak benar saja, bukan mendusta pula, membakit bohong pula dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Inilah nawayat kata teruknya. Sehabis-habis teruk. Sehabis-habis teruklah kufur dia teruk Allah. Terhabis di situ. Itulah nawayat tu yang panggil harwayat hayab sakut pak dengan agamu. Karena imi-imi ni sakut pak dengan agamu. Membenar bersakut pak agamu. Ini nawayat bersakut pak dengan kedunia pula. Sifat kelakuan dunia pula. Lagu mana pula Tuhan nak cerita. Tengok Tuhan katanya summa zahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian pergi iyo manusia yang kufur itu, setengah katanya Abu Jahal. Tak ada Abu Jahal, setengah katanya. Pergi ila ahlihi, kepada ahlinya, kepada keluarganya, anak isterinya. Pergi hal keadaan ia yatamatto, berlenge-lenge ia. Pergi kelik kepada ahli dia, kelik pada rumah sama ahli anak bini dia, kelik hal keadaannya, lagu mana sifat dia yatamatto, berlenge-lenge. Yakni berjalan lengok-lenge. Aku mana? Gini, dia akib bahu tu kau dah. Kibah tangan tu ayah dah. Betul lah pak tu dah. Megah tu. Orang suruh berimai, tak berimai. Tak berimai aku dah. Jalan. Klik rumah dia sama ahli dia. Hal keadaan ia tamato berjalan. Lengok-lenge iyo. Yang ni sombong lah. Megah lah. Betul lah. Orang megah, orang sombong, orang besar diri, orang metah, orang tak heran juga dah berjalan dia tegak yak lengok-lengok. Nak ikut Muhammad. Tak jauh dah. Tu nak yak katanya tunjuk sombong dia. Tunjuk megah dia. Tunjuk kedebal dia. Tunjuk metah dia. Berjalan tegak yak melengok-lengok. Bila kecek agamu dia marah. Jangan dah kecek agamu. Agamu yang dibawa oleh Muhammad, jangan dah kecek.
Kalau orang kecek sikit, marah dia dah. Ah, tua tak jalan yak lengok lengket. Aku dah belah mana dia ni. inilah kelakuan perangai dari Abu Jahal setengah katanya. Nah, maka ayat ni pada asalnya dituju kepada orang-orang kafir yang sombong. Nah, di masa turun ayat Quran, maka tepat pengajaran bagi kita nya, kafir-kafir mana pun hok tak percaya dengan Quran, sombong masuk dalam makna ayat ni lah. Dia panggil al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hati-hati dah. Dia katanya ini pergi ia kepada ahlinya berjalan hal keadaan belengok-lengeh. Inilah kelakuannya perangai sifat manusia yang kufur di dalam dunia. Ni perangai dia ni. Dan kelakuan dia ni. Orang kufur juga dalam dunia sifat dia lagu ni lah. Perangai dia tu juga Allah. Tengoklah. Metonya, sombongnya, lengok-lengehnya berjalan. Tidaknya. Apa maksudnya? Yakni kelakuan kafir-kafir yang mendustakan akan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tiada berimi, tiada percaya dan deh balik ke rumahnya kepada ahlinya deh berjalan belengok-lengok kerana sombongnya dan megahnya. Deh hatulah noyak kelakuannya di dalam dunia, sifat-sifat orang yang kufur dengan Allah dan Rasul dalam dunia, inilah sifat dia. Deh mendustakan Allah, mendustakan Rasul, tiada berimi, tiada percaya, balik ke rumah pulaknya belengok-lengok. Hatu noyak kata sombong dia. Sabi itulah Tuhan katanya aula laka fa aula. Aula laka fa aula. Tengok dulu ayat. Tuhan kata iyo. Fala sad wa bani ni fala saddaq wa la salla, tidak membenar iyo, tidak semaye iyo. Summa zahaba, kama dia pergi iyo, demai iyo. Mari di sini engkau dahlah. Aula laka fa aula. Mari engkau pula. Hanya panggil iltifat. Kalau orang mengaji ibarat, dia panggil iltifat. Ho dulu, dia royak manusia, iyo. Kemudian berpaling daripada iyo, mari domi mukhatab pula. Hati dia panggil iltifat nama dia. Ini cara Quran kecek. Mari dia iyo, mari engkau pula ini. Kena pada hatullah juga, engkau orang kafir je lah. Itu dia nya. Tengok, aula laka fa aula. Engkau terlebih mustahak dengan ini azab. Dan terlebih aula, terlebih utamu dengan ini azab. Dia katanya, orang perangai lagu ni, hak terlebih sesuai sekali lah dengan kena azab daripada yang lain. Dan orang hak perangai lagu ni, azab lebih berat daripada azab orang lain lagi. Itu aula laka fa aula. Perangamu ni kau jahat tak jahat, mulah kau terlebih berat azab daripada orang lain lagi. Tengok ini tu yang marah lah ni. Kita dengar ayat ni wasa gerung lah ni. Dia siapa tangan ni marah lah. Mata dia kau jalan lengok-lengok. Tak heran apa. Maka iyo, apa iyo azab. Dia tafsir domain tu. Maka iyo, apa iyo azab. Terlebih Allah, terlebih kuat dan terlebih berat dengan engkau daripada yang lain daripada engkau. Engkau ni azab yang berat sekali. Lebih daripada orang lain lagi. Inilah mana kata aula laka fa aula. Kemudian Tuhan mentaukid pula dengan katanya summa aula laka fa aula. Dua kali ke ulah patullah kata aula laka fa aula. Summa aula laka fa aula. Mu'ula-ulakan lafaz dengan dua kali hutullu. Hati yang panggil taukid. Kalau kita mengaji kaedah yang panggil apa dia? Taukid apa? Taukid lafzi. I'adatul lafzi bi'ainihi. Mu'ulakan lafaz dengan hutullu. Dengan ain tullu. Taukid lafzi. Kalau kita kata makan. Gui. Taukid lafzi tu. Ya taukid ya ada maknawi. Taukid melafi ya ada lafaz yang maklum. Hanya panggil taukid lafzi ni. Aula laka fa aula.
summa aula laka fa aula. Ah, tengok hamdatakan taukid ni. Ah, kamadian engkau hi manusia yang kufur. Ah, terlebih aula dengan azab, maka iyo azab terlebih aula dengan engkau. Engkau tu kena pada siapa? Hi segala kafir-kafir. Engkau terlebih aula dengan kena azab. Maka azab tu terlebih aula dengan engkau. Maknanya orang kufur tu tak lepas daripada kena azab. Kena azab semata-mata. Dia tak boleh nak melepaskan diri daripada azab. Azab pun dia tak boleh lepas daripadanya. Nyo tak lepas daripada azab. Azab dia ni lebih berat daripada orang lain lagi. Ah, tu tu hai royak gitu tu. Ah, ni cara balaghah jauh kecek ni. Ah, inilah tepat beratnya. Orang kafir di akhirat esok beratlah, beratlah. Nah, apa deh dengan dia dok sombong. Pade dengan dia dok meto, perangai dia huduh tak huduh. Berjalan tu melengok-lengok. Eh. Ah, tengok tengok. Hmm. Aula laka fa aula. Oh, yang kedua tu nak takkid, nak mengkuat akan yang pertama. Dia ulang dua kali. Aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. Engkau terlebih aula, terlebih utama dengan azab. Maka azab terlebih aula dengan engkau, terlebih pada orang lain lagi. Sebab pada dengan sombong mung tulah, dengan metua megah mung tu, walau sikit pun mung tidak ada membenarkan. Kalau ada wasa hingga juga, tak ada lah selasung membenarkan. Bahkan dusta. Eh, semaya tak ada kecek dah. Bahkan berjalan tu tengok nampak yang berlengok-lengok. Mung lah orang terlebih Allah daripada kena azab. Azab paling berat sekali ni, lebih pada orang lain lagi. Na'udzubillahi min zalik. Ha, ni pada dengan dia sombong sangat. Hmm, tidaknya habis nampak panjir weh deh. Askar itulah dulu. Kama dia katanya ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Ha, ni tu saya tanya pula. Deh, alam yakunut fatam mimmaniyyi yumna summa kana alaqatan fakhalaqa fasawa faja'ala minhu zawjin faja'ala minhu zawjaini dhakara wal umsa al ayah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil hal wa akrimna bit taqwa. Ya Rabbana anta ilahu wa nahnu ibaduka al-jahilun anta rizqna ilman nafi'a hatta yahdika wa hdina bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma bi hurmati yawmil jumu'ati ighfir lana dhunubana wa shif 'anna kurbatana. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.